Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya Adi Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Stadion Sijalak Harupat, Stadion Sidolik. Ini bisa dilihat ini di depan saya. Ini para penggawa Persib ya, sedang menggelar latihan ya. Jadi ini merupakan latihan persiapan jelang melawan Bayangkara FC ya. Dan menu latihan hari ini merupakan finishing. Jadi ini bisa dilihat ada dua tim yang berada di lapangan. Ini yang menggunakan rompi, ini merupakan pemain penyerang. Sedangkan yang tidak memakai rompi ini pemain bertahan. Jadi ini targetnya itu harus secepatnya melesatkan tembakan di tengah pertahanan yang keras. Ezra Walia, push. Sekarang ini sekarang bagian dari yang rombi ya, yang menjadi penyerang kembali gitu. Ini yang jadi kiper berarti Sefa ya sekarang. Cil, Viking Cianjur Selatan hadir Mim, mantap. Malam-malam hadir terus ya Viking Cianjur. Itu Japak Walam. Jadi masih ya ini. Jadi tujuannya itu secepat-cepatnya ya, melesatkan tembakan atau melakukan penetrasi. Ciro Alves, itu Stefano yang di belakang Ezra. Ini depan Rian. Kirinya siapa itu? Kanannya Anjis. Push. Jangan hendak memberikan instruksi lagi. Ya, paling itulah live singkat. Nanti kita akan live lagi dengan judul berbeda. Saya di Ramadan Pratama melaporkan di Stadion Sidolik, Kota Bandung.